proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba mengikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kamu telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Panmuk dan Panerloh, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menggandakan perempuan-perempuan Indonesia, memiatukan dan menyatinkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Gitarakan tuan-tuan mengenal kejantanan Ahmad dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Cibatutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Merdeka! Saudara-saudara, tukang-tukang beca, saudara-saudara, bako-bako soto, bako-bako tahu, saudara-saudara, orang-orang Madura, tukang rombengan, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini. Habiskanlah lawan kita. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan berserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar. Hei pemuda-pemuda Indonesia, kenapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya